Polres Bungo mengadakan apel gelar pasukan operasi keselamatan Siginjai tahun 2024 dan pencanangan aksi keselamatan jalan. Operasi keselamatan Siginjai 2024 dimulai hari ini, Senin 4 Maret hingga 17 Maret 2024. Dalam rangka meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas guna terwujudnya Indonesia Maju. Kegiatan tersebut yang dilaksanakan pada hari Senin pagi 4 Maret 2024 bertempat di lapangan Mapolres Bungo. Bertindak selaku pimpinan apel yakni Wakapolres Bungo Kompol Roslinda dengan Komandan Apel Kanit Turja Wali Ibtu M. Mustari. Apel gelar pasukan yang diikuti gabungan perwira jajaran Polres Bungo dan unsur Forkompimda Kabupaten Bungo. Adapun pasukan apel terdiri dari personil Polres Bungo, Kodim 0416 Bungo Tebo, Subdenpom, Satpol PP dan Damkar, dan Dinas Perhubungan. Untuk diketahui, operasi keselamatan ini akan berlangsung 14 hari ke depan, dimulai dari hari Senin 4 Maret sampai dengan 17 Maret 2024. Dengan tema dalam operasi keselamatan ini adalah keselamatan berlalu lintas guna terwujudnya Indonesia Maju. Berikut 8 sasaran khusus operasi keselamatan, yaitu diprioritaskan kepada pengendara sepeda motor yang menggunakan HP saat berkendara. Sepeda motor berboncengan lebih dari satu, pengendara melawan arus, melebihi batas kecepatan, kendaraan overdimensi, kendaraan yang menggunakan knalpot brong, kendaraan menggunakan lampu isyarat atau strobo, dan kendaraan menggunakan plat khusus atau rahasia. Hari ini dilaksanakan apel gelar pasukan dalam rangka operasi keselamatan Siginjai tahun 2024 di Polres Bungo. Tentu kegiatan ini dalam rangka menciptakan situasi yang kondusif menjelang Hari Raya Lebaran. Jadi dalam operasi keselamatan ini tentunya kita mempunyai target operasi, yaitu ada sebanyak 8 penindakan pelanggaran yang akan kita prioritaskan. Kapolres Bungo KBP Singgi Hermawan melalui Kasat Lantas Polres Bungo itu Stefan Thomas Lumowa dalam kesempatan yang mengatakan, pesan pada operasi keselamatan tahun ini adalah agar masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Bungo bisa sadar pentingnya keselamatan dalam berkendara. Karena dalam berkendara sangat berpengaruh terhadap ketertiban berlalu lintas. Selain itu juga menekan angka kecelakaan. Pesan kami dari Satlantas Polres Bungo, harapannya agar masyarakat bisa sadar akan pentingnya keselamatan dalam berkendara, karena dalam berkendara tentunya sangat berpengaruh terhadap ketertiban, sehingga ini bisa juga memicu terhadap tumbuh kembang masyarakat yang ada di Kabupaten Bungo. Muara Bungo, Ismail Marzuki, Bungo TV.